Tambah 80 aja lah Pak, tambah 80. Tambah 80.000. Ya, 4 orang. Oke, tambah 80. Guys, ada salah satu penumpang yang apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radi Medan. Kembali lagi bersama Radi Medan, Cikuy. Sahabat, saat ini saya akan mudik dari Medan menuju Ranto Prapat, dan saya sudah pesan tiket dari 2 hari yang lalu nih, tiketnya untuk 4 orang, dan ini akan kita konfirmasi dulu ke pihak loket karena setengah 10 akan berangkat ya, setengah 10 malam ini. Ini pihak loket udah agak kewalahan juga nih, kayaknya rame ya. Rame terlihat ini suasana di full Kota Pinangbaru. Nah, ini adalah full tujuan ke Bagan Batu ya. Kalau nggak salah ke Bagan Batu di Medan, Bagan Batu ya. Atau Medan Kota Pinang ke Bagan Batu. Nah, saat ini sudah pukul 9 lewat 5, lewat 7 ya. Berarti ada sekitar 25 menitan lagi ya. Bus kita akan berangkat, kita belum tahu bus mana. Yang jelas kita non AC, non toilet, non AC. Pak, konfirmasi Pak, ini Pak. Itu lagi diperiksa ya, tiket kita. Pak, ini Bapak ini AC jadinya Pak. Nah, jadi AC? Iya, AC busnya. Jadi gimana Pak? Tambah 80 aja lah Pak, tambah 80. Tambah 80.000. Ya, 4 orang. Oke, tambah 80. Hei, akhirnya jadi mobil pakai AC ya busnya ya. Pakai AC, pakai AC. Yoi. Awalnya tidak pakai AC dan akhirnya pakai AC ya. Awalnya kita pesan yang pakai AC sebenarnya, cuman lagi kosong, udah padat. Jadi kita nambah 80.000. Seharusnya berapa ongkosnya, Pak? 130. 130, jadi 120. Oh iya. Nah, kita udah dapat tiket bus yang pakai AC. Nomor bus 477. 477 ya. Nah, 477 ini adalah bus yang akan kita naiki nanti. Untuk sementara dia masih posisi di belakang ya. Yang sudah standby ini ada bus AC juga dengan Nopin 48 berangkat. Jadi kita masih nunggu sekitar 25 menit lagi nih, Bos. Nah, saya bersama keluarga di sini, ada Rafka. Ini anak saya nomor 2. Ini Orija. Ini mamanya, dan ini Mataya Mika Naraya. Halo, Taya. Nah, ini terpantau suasana di Jalan Singamangaraja. Ya, jadi pul-pul bus banyak di sini, ini rame kali banget. Rame banget. Wih, luar biasa nih. Ini H-1 ya. Karena besok hari Jumat. Hari Sabtu kita lebaran ya. Ini rame. Di Jalan Singamangaraja, tepatnya di pul-pul bus ini rame sangat. Ya.
Ya sobat Rani Medan, biasanya kalau tahun semalam itu saya pulang kampungnya naik motor ya, sebagian naik mobil. Nah ini udah lama kita baru ini naik bus untuk pulang kampung ke Rantau Prapat Engtabara, dan kali ini kita menggunakan bus Kota Pinang Baru. Lihat penumpangnya padat nih ya. Padat, tak ada satu kursi pun yang tersisa. Kita berangkat dari Medan akhirnya jam 10 ya. Jam 10 berangkat meninggalkan Kota Medan dari Kota Pinang Baru. Guys, ada salah satu penumpang yang apa namanya, kelewatan ya, seharusnya turun di tebing, ternyata kelewatan sudah sampai ke Indrapura ya. Akhirnya supir memberhentikan di sini dan dicarikan. KUPJ kembali mengarah ke tebing. Nah, ini solidaritas supir pada penumpang ya.